Saya betul-betul sangat surprise ya kan. Saya nggak nyangka dan saya kaget dan saya nggak pernah membayangkan ya. Saya baru pulang juga dari ada MOU dengan Grand Sheikh Al Azhar Mesir kemarin ya, baru pulang. Tiba-tiba saya dapat undangan dari Presiden terpilih Pak Prabowo ya. Saya diminta untuk membantu beliau ya untuk kepemimpinan beliau yang akan datang ya. Membantu di bidang apa Pak? Menteri apa Pak? Jadi menteri apa Pak? Spesifiknya bahas apa Pak? Menteri agama atau apa Pak? Iya, saya kira tidak jauh dari keseharian saya ya. Bagaimana supaya kita ini ya nantilah beliau yang akan menjelaskan ya. Tetapi alhamdulillah saya merasa I feel I'm nothing ya. Tapi kok kenapa saya juga ikuti panggil? Gak pernah nyangka, gak pernah bayangkan. Saya hanya bekerja secara profesional di bidang saya di Istiqlal dan di perguruan tinggi sebagai dosen dan menghadiri pertemuan-pertemuan keagamaan internasional ya. Nah, akhirnya saya diharapkan bergabung juga untuk membantu Bapak nanti pada periode akan datang. Jam berapa tadi mendapatkan pemberitahuan untuk datang? Iya, saya tadi jam habis buka puasa ya jam 6. Saya sedang buka puasa, Pak. Bisa ke dipanggil Bapak, ya udah. Ini mau beritahu siapa Pak? Siapa yang hubungi Pak? Iya, ajudan beliau. Tadi di dalam menandatangani fakta integritas nggak Pak? Iya, ya mana ya namanya fakta integritas? Ya kesiapan iya, tapi yang jelas bahwa insya Allah ke depan mohon doanya ya, bersama-sama dengan teman-teman wartawan dan kawan-kawan yang lain. Mari kita melihat ke depan ya. Kesempatan sangat bagus untuk membangun bangsa. Pak, boleh serong ke kanan sedikit, Pak? Iya. Oke. Okay. Saya kira cukup ya. Pak, tapi sebelumnya sudah pernah berkomunikasi dengan Pak Prabowo atau baru kali ini, Pak? Enggak. Secara kementerian, enggak. Pak. Iya. Saya kira iya. Oke, okay, Janam tadi ya. Oke, Pak Prabowo. Iya, saya tadi dipanggil oleh Pak Prabowo. Beliau memberikan arahan bagaimana rencana ke depan, karena tentu situasi dunia sedang tentu kompleks ya, kita bisa lihat. Dan tentu amanah ini ya tadi saya sampaikan akan saya jaga sebaik-baiknya, dan saya akan pastikan amanah ini kita sukseskan gitu. Saya pekerja keras, semua tahu, dan saya loyal. Tetapi ya memang situasi tidak mudah ya, kita harus terus dorong seluruh yang tentu diamanahkan gitu. Pak, berarti posisinya menteri sama atau enggak? Saya rasa itu tupoksi beliau sebagai Bapak Presiden. Bidangnya, Pak, bidangnya, Pak. Bidang apa, Pak? Kembali beliau yang nyampaikan nanti. Kalau saya yang penting fokus yang ada. Bapak bilang situasi dunia ini malu, Pak. Amanatnya apa? Saya tidak bisa sampaikan sebelum beliau sampaikan. Besok ada pembekalan ya, Pak. Besok ada pembekalan calon menteri ya, Pak, di Hambalang, Pak. Saya kurang belum dapat informasi. Yang pasti besok nonton bola dulu. Pertama tadi saya baru dipanggil setengah jam yang lalu. Ada telepon dari Pak Teddy. Nah, kedua tentu pembahasan dengan beliau ada beberapa hal yang menjadi penekanan beliau. Tetapi penugasannya tentu sesuai dengan bidang yang selama ini saya geluti. Nah, kalau posisinya nanti diumumkan oleh beliau secara langsung, tetapi beliau menyampaikan tentu geopolitik kan tidak sedang baik-baik saja, geoekonomi juga demikian, sehingga perimbangan antara barat dan timur lebih berimbang. Pak Erlangga, tanda tangan fakta integritas juga nggak? Pokoknya baru semalam ya Pak, tanda tangannya ya Pak? Iya Pak. Pokoknya dipanggilnya baru setengah jam yang lalu. Terima kasih. Saya dipanggil siang hari, dikasih tahu suruh datang sekitar jam 7. Jadi saya datang tadi, kemudian diajak bicara sama beliau mengenai masalah kesehatan. Jumlah dokternya harus cukup, jumlah dokter spesialisnya harus cukup. Bagaimana pendidikan untuk dokter-dokter dan dokter spesialis ini bisa diperbanyak.
kalau masyarakat juga masih kekurangan, bisa nggak belajarnya nggak hanya di dalam negeri saja, tapi bisa juga di luar negeri untuk mempercepat. Beliau juga ingin agar pemeriksaan kesehatan terus ditingkatkan agar jangan sampai sakit masyarakatnya. Kalau bisa kita jaga supaya sehat terus. Beliau juga pesankan ada penyakit-penyakit yang menurut beliau harusnya sudah bisa diatasi di Indonesia seperti tuberkulosis sama malaria, itu kan harusnya bisa cepatlah dieliminasi, dicari vaksinnya supaya masyarakat kita bisa cepat hilang penyakit ini. Berarti Menkes lagi ya Pak? Beliau belum ngomong seperti itu, nanti beliau akan ada bahas soal ekonomi atau keuangan nggak Pak? Ekonomi atau keuangan nggak Pak? Ada ya Pak? Karena isinya kan udah ada. Karena kan isinya. Ya, siapa tuh Pak? Siapa Pak? Siapa Pak? Jadi kalau sekali nggak bahas Pak, ekonomi atau keuangan ya Pak? Sempat ditawari jadi Menkyu nggak Pak tadi Pak? Apa? Sempat ditawari jadi Menkyu nggak tadi Pak? Tadi kita ada makanan jadi. Jadi full bahas kesehatan Pak? Kesehatan ya Pak? Bukan bidang ekonomi Pak sama sekali Pak. Cocok dengan Ibu Sri Mulyani aja ya Pak? Oh kan kita duduknya di sebelahnya sama Ibu Sri. Oke, lanjut Menkes ya Pak? Sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri ya, Pak. Ada apa lagi? Berarti ke depan TBC jadi fokus ya, Pak ya. TBC dan malaria, screening kesehatan dan juga pendidikan dokter dan Pak, berarti depan ada malaria summit ya, Pak katanya, Pak. Pak, berarti besok ke Hambalang dong, Pak. Kenapa? Besok ke Hambalang. Waduh, belum dikasih tahu. Pak, Pak, pemanggilan Bapak tuh mendadak juga enggak, Pak? Atau ada sebenarnya perubahan yang mendadak itu, Pak? Hari ini saya dipanggil. Jam berapa, Pak? Jam berapa, Pak? Baru siang jam 1-an. Oke, makasih Pak Budi. Sampai malam ya. Saya rombongan dikit Pak. Ya boleh Pak, langsung Pak. Tadi apa yang dibahas Pak dalam Pak? Tadi kami baru tiba dari Wanam. Kemudian ditelepon beliau, Pak Deddy, untuk menghadap Bapak Presiden terpilih. Ada gak sih soal-soal yang disoroti oleh Pak Prabowo selama perbincangan Bapak? Diskusi sekitar pertanian bidang kami. Nanti lanjut ya Pak ya? Lanjut buat lumbung pangan di Merauke ya Pak? Insya Allah, doakan. Tadi ditelepon jam berapa Pak? Jam 18.00. Pak ditawarkan opsi menteri lain nggak Pak? Diskusi masalah pertanian lagi. Berarti lanjut Pak ya? Fokus pada swasembada. Kita harus mandiri pangan, kita memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Bisa dicapai nggak tuh Pak? Ya. Swasembada Pak? Insya Allah bisa. Tadi dalam pertemuan dengan Pak Prabowo, apakah menyampaikan kesulitan-kesulitan juga Pak dalam mewujudkan pangan swasembada? Pasti ada tantangan, ada El Nino, kemudian ada hama, ada kekeringan, ada La Nina. Pada bahas makan bergizi gratis nggak Pak tadi? Enggak, sekitar pertanian aja. Pemenuhan pemenuhan bahan pangannya Pak? Pemenuhan gimana? Soal impor apa ada pembicaraan? Ditargetkan untuk atau target swasembada gitu Pak? Swasembada, kemudian optimalisasi lahan, cetak sawah, khususnya Kalimantan Tengah dan Merauke. Siap, makasih. Tugasan atau ngobrol apa aja Bu sama Pak Prabowo? Saya dengan Pak Prabowo sudah beberapa kali ya, tentu saja briefing untuk keuangan negara APBN, karena selama beliau transisi dan pada saat kita menyiapkan APBN 2025 kan perlu untuk mendengar apa-apa saja yang memang menjadi prioritas dan arahan dari Presiden terpilih, Wapres terpilih. Jadi kami selalu konsultasi, kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat Kementerian Keuangan dan keuangan negara untuk bisa mendukung program-program beliau. Makanya berbagai arahan mengenai pengelolaan dari sisi penerimaan negara, pajak, bea cukai, NBP, belanja negara untuk kementerian lembaga maupun untuk transfer ke daerah dan juga berbagai investasi yang dilakukan itu perlu dioptimalkan, ditingkatkan kualitasnya, diyakinkan untuk efektivitasnya, terutama untuk manfaat kepada masyarakat. Beliau perhatian sangat kepada bagaimana dampak APBN kepada masyarakat. Itu menjadi tekanan beliau, jadi kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau dan oleh karena itu pada saat untuk pembentukan kabinet,
beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali. Bu, kan penambahan nomenklatur ini tentu bakal merombak APBN juga ya. Itu dibahas juga nggak Bu tadi di dalam? Sebetulnya di dalam APBN itu beberapa antisipasi terhadap program-program dari Presiden termasuk dari sisi line up kabinetnya. Itu sudah dilakukan. Kita akan membantu semaksimal mungkin untuk kementerian-kementerian yang mengalami perubahan untuk nomenklaturnya maupun dari sisi pembagian tugasnya supaya mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa bekerja secara lebih efektif. Itu ya. Jadi Bu, kita juga antisipasi. Jadi itu Pak Prabowo bicara tentang Kementerian Keuangan sebagai satu kementerian. Bu, BPN apakah jadi dibentuk? Badan Penerimaan Negara jadi dibentuk kan lama itu memang banyak yang dititip oleh Pak Prabowo. Bu, kamera Bu, kamera Bu, kamera Bu. Enggak juga, kita tetap artinya diskusinya kan enggak cuman malam ini ya, jadi sudah beberapa kali diskusi. Jadi saya rasa yang disampaikan beliau tetap konsisten. Jaga keuangan negara, jaga APBN, jaga Kementerian Keuangan, perkuat terutama dari sisi baik penerimaannya maupun dari belanjanya serta berbagai langkah-langkah investasi dan penggunaan keuangan negara. Konsisten beliau selalu mengatakan begitu. Bu Ani, Ibu untuk tadi memberikan sinyal jika ada kementerian baru untuk sisi penganggaran kira-kira butuh berapa lama Bu? Tadi kan seperti disebutkan. Ya nanti kita akan berhubungan dengan para menteri untuk bisa membantu maksimal mungkin dari kami, dari anggarannya, dari organisasinya, dari penunjukan pejabatnya, sehingga program-program yang akan dilakukan sehingga bisa jalan secara cepat. Bu, gitu memastikan ya? Jadi Ibu untuk menerima. Ibu tadi Bu, seperti Ibu, singgung terkait pemisahan Kementerian Penerimaan Negara, ya, Bu. Enggak ada Ibu ya? Berarti Kemenkeu masih satu ya Bu ya? Iya, masih satu. Terima kasih.